morning. Dah check out dah. So nak jalan-jalan ke Dublin One. Jom. Tengok tu guys, ada bus yang tak ada atap. Dia panggil bus hop on. So kita orang sekarang dengan Alip nak pergi ke Dublin One, nak ke Crocs. So naik bus 155 daripada Malaysian Hall tu. Tengok, inilah Dublin. Tapi bukan city lah, nanti aku tunjuk. Kalau ke city nanti. Dah weh. Guys, aku dah ada dekat town. Naik bus ni tadi. So ni KFC, Kingdom of Sweet. Ramai gila orang kat sini. Bus pun bapak banyak. Daripada court, nak jumpa bus susah. Best lah sini. Sini rasa bandar. Rasa busy gila. Daripada court. Lepas tu sini nak jumpa kereta tu merata-rata. Keros mesti ada. Keros adalah tempat souvenir lah. Souvenir island. Circle K. So kita menghala ke Dublin One. Ikut Alip ke. Sebab Alip pegang map. Dia nak pergi Crocs. Dia nak pergi Crocs. Gitu. Nanti aku sambung. So kita orang dekat tengah-tengah bandar. Orang kampung datang bandar. Tengok, aku nak record train tu gerak. Jakun. Tak bersih lagi. Train datang jalan ni. Kat sini lah. Banyak gila tak buka lagi tu. Padahal dah aku 10.30. Train tu. Nampak jakun kan? Aduh. Orang sini tengok. Apa hal ada ni ambil video. Benda biasa sebenarnya. Aku tak tahu daripada mana dia tiba orang ramai nak mampus. Tapi sekarang aku kat tempat penis. Penis ni besar agak lah. Daripada kor kecil nak mampus. Dia macam suku je. Dia ada Dublin. Busy. Sangatlah busy. Tapi best lah untuk jalan-jalan. Untuk jalan-jalan boleh lah datang Dublin. Sekali-sekali. Ayah no. Kopi pada panas. Sejuk-sejuk lah kan. Kopi panas. Tapi angin sejuk. Cuaca sejuk. Layang gila. Ni bridge. Kita ambil gambar tadi. Ni kita orang lepak dekat IKEA Coffee. Likia Coffee. Okay, sekarang aku tengah menghala ke Phoenix Park. Situ ada haiwan-haiwan katanya. Hui, sejuk. Berangin kot gila. Guys, ni sebelah kiri aku kilang Guinness. Kilang. Hui, bapak sejuk. Besar baik kilang ni. Ni lori dia ni. Lori Guinness. Entah macam mana nak sebut dia. Inilah dia. Woi, sejuk dia. Bukan main-main tu. Aku pakai macam ni pun still gigil tu. Cuba tak zik depan lah. Sumpah aku tak. Aku nak rasa duduk atas. Duduk atas ni macam mana gigil aku pun tak tahu. Dah sampai dekat Phoenix Park. Sepatutnya depan tadi lah. Tapi ni
jalan-jalan dulu. Tunggu dak perempuan dia naik bas, tak sampai-sampai lagi. So belakang ni aku pun tak tahu ni bangunan apa, building apa. So kita pergi dekat sana. Rasanya macam ada tulisan tu. Jom kita tengok. Oh, tapi sini pandang luas baik. Shop main frisbee. Berangin gila. Best tu corner datang. Kalau datang dekat Dublin ni, sini antara tempat yang best lah. Aku rasa nak healing. Penis. Penis ini besar gila. Penis dekat Mary Street. Lepas tu banyak agak lah barang-barang yang dekat court tak ada, dekat sini ada. Macam jaket aku beli tu dekat court ada warna hijau dengan warna hitam je. Ni lah jaket ni. Ni jaket aku beli. Dekat court ada yang ni dengan yang ni. Tapi dekat sini, dekat Dublin ni ada warna biru. Style agak. Sebab kalau dekat court tu, siapa-siapa yang beli dekat Penis kan, akan ada 2-3 orang lah sama. Kalau aku punya jaket tu yang hijau saja dah ada 5 orang member kawan aku. Member aku yang pakai jaket hijau ni lah. Yang belum masuk yang hitam. Yang hitam dah ramai juga. So best lah sini. Besar bhai. Besar gila. Sumpah. Banyak gila barang. So korang datang Dublin ni, aku rasa shoot datang Penis diorang lah dekat Mary Street. Kalau dekat yang satu lagi tu dia ada dua dekat town ni. Satu yang besar tapi still yang kecil tu dia still lagi besar pada court punya Penis lah. Ni dekat Mary Street. Ni dekat Kopitiam. Tadi Gizara tengok ah. Yang dia ni tiga. Ah, yang ni. Ah, tengok tu. Ini promoter. Tengah promote. Makan makanan Malaysia lah hari ni. Baru sebulan duduk island. Kau makan apa? Aku dah ingat kan masa yang pernah nak. Kau makan apa? Tom yum. Nasi lemak, rendang ayam. Kau makan apa? Singapore laksa kari. Okay. Ais bandung. Kau kan? Tak Oh, tak ada. Ini kita orang punya makanan. Ini laksa Singapore, laksa lemak. Kuat sikit. Ini Singapore laksa lemak. Ini laksa. Asal tu kau tak ambil cakap kuih tiaw? Kau macam tak yakin ni? Tak tahu. Kau prawn? Prawn, yes. Alah, lari lah. So, sekarang aku pun dah pukul 6.20. Aku kat atas bridge ni, kat tengah-tengah Dublin. So, nak ke stesen bas sana. Tu ada bas banyak. Jom lah, kita semua dah barai masing-masing. Dah tak mampu nak jalan lah ni. Barang pun ada banyak. Ekor sudah hilang lah. Jom. Dekat balik. Yeay, bas dah sampai. Yeay, apa seronok sangat balik kau. Aku dulu, kau naik belakang. Naik pula dah. Naiklah kau. Naik.
Okay, sekarang pun dah tepat ke 7. So aku dah naik bus Ecos ni menghala ke Cork. So aku akan sampai sana dalam pukul 10. Dan aku rasa aku akan akhirkan video ni kat sini. Okay, bye bye. Salam. Sengaja harus kau dan aku selalu bicara. Kau tahu kau satunya ku mahu.